Ini dia Dendrobium airy ice, airy ice ya, Airy ice. iya airy ice ya, airy Airy ice ice. pantesan ya, keliat kalau ngelihat dia tuh dingin banget dingin gitu banget ya, kayak kayak ice cream oh, ya, kayak walaupun ice panas cream gitu ya. Kan tuh ini itu bener-bener cantik banget ya guys, look iya. At this ya, it's so very very beautiful, it's so very very amazing ya, with apa namanya, dengan perpaduan warna yang cantik ya, lidahnya itu menohok ya, menohok iya. Ya iya cantik banget ya, tapi ini itu kita belum nggak tahu silsilahnya. Kita dulu silah. Kelebihannya apa aja? Ini oh, itu kayak bunga. Heboh banget bawa lihat kelebihannya tuh lidahnya tuh cakep ya, warnanya perpaduan warna ungu dan juga warna kuning, dan ini juga kelopaknya tebal ya, kelopaknya tebal ya, tuh kelopaknya tebal, dan ini itu kemungkinan adalah silangan dari noporn ya, karena di sini yang ini plannya itu kelihatan banget nopornnya ya, oh, iya. Nopon ya, dan plannya juga nggak terlalu gede-gede banget ya, segede ini ya tuh, tapi dia sudah berbunga dan ini tuh benar-benar cantik, cantik, cantik ya tuh. Cakep banget kan? Iya, cakep banget. Ditanya naksir kan? Apakah ini bermetamorfosis Kang Ajat? Ini kan oh, ada iya, pipinya, iya. Ini enggak ada. Mungkin ini karena perpaduan di. Tapi ini udah lebih lama. Apa nanti dia akan lebih lama akan menjadi pink ya? Nah, itu oh, dia. Oh, gitu Kang ya. Mungkin ya, kurang coba paham. Ya. Coba yang ini. Yang ini udah layu. Oh, tapi yang udah layu. Oh iya kan kayaknya sih. Kayaknya iya ya. Lama-lama pink. Oh iya, ya. Lama-lama berarti lama-lama pinggirnya ya. Dia pink ya. Lama-lama dia pinknya pink ya. Dan ini awalnya hijau loh Kang Ajat nih. Iya. Nih lihat nih hijau. Oh iya. Oh iya iya. Tuh keren ya warnanya ya, unik banget ya, unik ini banget ya. Banget unik nih. Banget airy fish ya. Airy ice, eh airy ice, airy ice, airy iya, ice, bukan airy eye ya, tapi airy ice, ice ya, ice ya, airy ice tuh.